WR155R, the real adventure partner. Yamaha, sema kindi de pan. Full gas, Paul. Kawan-kawan, inilah dia Yamaha WR155. Ya, jadi hari ini kita akan mentest ride si biru ini, super enduro ini. Cuman kali ini saya test ride-nya nggak off-road ya, saya test ride-nya on-road. Kenapa? Ya karena yang beli motor ini tidak semuanya dipakai untuk off-road, ada juga pakai on-road. Dimotif jadi supermoto ya. Ya, bersama Surya di sini. Ya, langsung saja kita tancap gas ke video test ride-nya. Selamat menonton. Selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama Surya di sini. Jadi ceritanya hari ini kita mencoba mentest ride Yamaha WR155. Ini WR155 itu kan pakai ban tahu, main off road. Kenapa kan nggak body off road? Yang kedua, yang beli motor ini tidak selamanya akan dipakai untuk off-road. Belajar dari kasus apa namanya, sebutlah dari sebelah ya, nggak jarak ya, banyak juga yang dimodif akhirnya menjadi mungkin ini sekarang adalah untuk mewakili teman-teman yang flagship shop dan pasar ya, sudah menyiapkan unit Yamaha WR155 ini. Oke, cek bensin full pula ya. Ya, untuk video review dari, bukan review ya, review sih ya, dari Yamaha WR155 ini sudah ada ya, sudah ada di DK8000. Coba dicek aja, di search aja Yamaha WR155 ya, sudah ada di sana. Saat itu kita sudah sempat test ride juga bersama teman-teman Bali Motoblog, cuman test ride singkat ya, test ride di areal itu aja karena memang belum ada surat-suratnya. Nah, sekarang akhirnya motor sudah ada. Dari minggu lalu sih sebenarnya motor sudah ada, cuman dipakai untuk keperluan syuting. Ya sudah lah, kebetulan saya juga sibuk. Akhirnya sekarang disempatkan sebentar ya. Kita keliling-keliling dari pasar aja. Oke, untuk impresi pertama adalah motor ini tinggi banget, pasti tinggi banget. Tinggi saya 175 cm, ya. Tinggi saya 175 cm. Untuk naiknya ini perlu usaha, ya. Dalam artian nggak langsung naik jeluk, ya. Jadi perlu usaha sedikit. Tapi kita sudah duduk, biasa aja sih. Lampu merah, jinjit, satu kaki, dua kaki, nah, coba ya, saya dua kaki. Bukaan tangan ini pun lebarnya juga enak, tidak dipaksa terlalu lebar, tidak begini, tidak juga begini ya. Jadi saya rasa oke. Stangnya juga nggak tinggi-tinggi banget, nggak naik-naik kayak gitu ya, jadi dia lebih.
Dari sisi spion juga enak banget liatnya. Jadi spion ini agak sedikit meruncing. Jadi untuk lebih itu enak ya, sekarang lebih stylish juga bisa kelihatan dari posisinya. Bisa mundur. Oke, terus jok. Oke, maafin maaf terakhir dulu ya. Joknya keras. Oke, itu tadi sudah saya test ride tadi motornya. Ya, ada pun beberapa kesimpulan. Kesimpulan sudah ada di video juga, cuman kalau saya simpulkan lagi, jadi dari sisi kenyamanan motor ini tinggi ya. Jadi untuk naiknya itu perlu usaha. Saya tinggi 175, naiknya agak susah, tapi begitu duduk udah oke, nggak ada masalah. Agak jinjit. Kalau lampu merah, satu kaki tetap turun, nggak bisa dua kaki turun ya. Lalu dari sisi stangnya enak dipegang, gripnya juga enak. Ya, tuas-tuasnya juga bisa diraih dengan enak. Sisi itu dari sisi kenyamanan. Pengereman, ya hood, karena muka belakang udah menggunakan cakram ya. 60-40 nih kalau nggak salah nih, pakeman yang memang untuk rem depannya ya, cakram depannya ya. Terus shockbreaker juga nyaman untuk melindas jalan-jalan, untuk jalanan jalan raya ya. Lalu jok agak sedikit keras tadi ya, karena mungkin karena untuk motor enduro aslinya. Nanti kalau beli motor ini mau dipakai supermoto, kayaknya joknya harus ditambahin atau diganti busanya ya, biar lebih enak. Terus mesin, ini dia salah satu nilai jual dari R155 adalah mesinnya. Mesinnya menggunakan turunan dari R15 yang dihilangkan slippery clutch-nya. Jadi motornya powernya gede, bahkan diklaim terbesar di kelasnya ya. Yang tadi saya coba memang sih kayak loncat-loncat motornya, tapi putaran atasnya itu kurang banget ya, maklum karena motor enduro ya. Jadi kawan-kawan kalau nanti beli motor ini dipakai untuk supermoto ya, bolehlah nanti dibelikan piggybacknya untuk ngail tenaga di putaran tengah ke atas ya. Terus nanti masalah fitur-fitur semuanya sudah ada di video yang tadi saya share linknya di atas ya, nanti coba dicek aja. Nanti di sana dilihat seperti apa first impression ke WR155 ini. Minusnya tadi yang saya dapat, kaki saya tadi sempat kena ini kayaknya ini panas sebenarnya. Kaget aja sih tadi ya. Mungkin nanti kalau bisa dibeliin heat wrap lagi dibungkus ini. Jadi biar lebih enak lagi. Gak panas banget. Ya.
Oke, saya rasa demikian saja dulu video test ride dari Yamaha WR155. Kita nanti ketemu lagi di video-video mendatang. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Bye-bye.